semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Kali ini saya akan mengunboxing barang yang baru saja saya beli di Tokopedia, yaitu berupa gearbox, ya, alat mekanik untuk menambah atau mengurangi kecepatan motor, ya, atau kita sebut seringnya adalah dinamo, ya. Nah, seperti apa barangnya? Oke, kita buka. Ini saya beli di toko Raja Sel, ya. Ini dia Raja Sel Bekasi, ya, dekat lokasinya, masih sama-sama di daerah Bekasi. Ongkosnya 5.000, ya, melalui paket Wahana. Ya, oke, seperti apa isinya? Kita buka. Saya membeli ini nantinya akan saya buat mainan sains, ya, macam-macam. Kita lihat isinya. Ini saya beli 5 buah. Plastik bubble wrap-nya. Nah, ini dia gearbox-nya. Oke, seperti ini. Ada 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, jadi di dalam gearbox ini ada motor listriknya ini, ya, yang sudah tersambung dengan gear-gear atau roda-roda putaran di dalamnya yang membuat putaran dari dinamo ini atau motor, ya, ini menjadi berkurang. Jadi di sini putarannya menjadi rendah, ya. Nah, nanti ini saya akan buat menjadi beberapa macam mainan sains, bisa itu robot atau ya gelembung sabun, ya, untuk penggeraknya atau yang lainnya. Ya, nanti lihat saja pada video-video mainan sainsnya yang nanti yang akan saya buat. Oke, ini dia. Ini bisa dibuka ini. Jadi isinya ini ada motor listrik, kemudian di sini ada apa namanya, ya, ini batang untuk penyambung roda atau ya dikaitkan dengan yang lain juga bisa. Sehingga nanti ini bisa menjadi motor penggeraknya, ya. Nah, di sini ada tombol positif negatif untuk disambungkan dengan kabel dengan sumber listrik, ya. Nah, nanti baru ini bisa bergerak, ya. Seperti contohnya akan saya coba pasang baterainya, kita lihat. Ya, jadi ini cara memfungsikannya seperti ini. Ini akan saya coba tes dengan menyambungkan kabel lalu dihubungkan ke sumber listrik. Ini menggunakan baterai. Ya, ini kita pasang dulu di sini. Ya, satu. Satu lagi. Nah, jadi ini pada kutubnya. Nah, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita hubungkan langsung ke baterai. Ini kita tekan saja seperti ini. Lalu ini kita, ini lihat
Nah, ininya nanti berputar ya. Nah, ini kita tempelkan. Nah, ini lihat berputar ya. Ya, jadi ini putarannya menjadi lambat. Nah, karena di dalamnya ini terdapat gear-gear yang membuat kecepatan dari motor ini, motor listrik ya, menjadi tadinya cepat jadi berkurang. Nah, ini dia. Nah, nanti ini akan saya sambungkan dengan mainan apa? Dibuat mainan-mainan yang lain. Jadi ini hanya sebagai motor penggeraknya. Nah, kalau saya pegang di sini jadi mutar-mutar ya. Tuh. Mutar sendiri, guys. Enggak saya puterin. Nah. Kalau saya pegang ininya yang mutar sini. Ya. Kalau saya pegang sininya, ini yang mutar nih. Tuh, aduh. Kalau baterainya bisa saya lepas, ini muter-muter dia. Oke, ini saja unboxing dari gearbox yang baru saja saya beli. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau untuk saya akan saya jadikan motor penggerak dari mainan berikutnya yang saya akan buat. Dan tunggu saja di video berikutnya. Ya, demikian saja unboxingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa lagi nanti di video berikutnya. Bye bye.